terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan kita menjadikan hidup kita dipenuhi dengan agenda-agenda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi pada ayat yang ke-144 daripada suratul Baqarah, yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Yang bermaksud, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menadah wajahmu ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke arah Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah saya terangkan pada pertemuan yang lepas tentang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam isu peralihan kiblat ini adalah berpunca daripada keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berharap agar Allah mengizinkan baginda ataupun menurunkan wahyu kepada baginda yang mengizinkan baginda untuk mengharap, maaf saya, untuk menghadapkan wajah ke arah Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Apa hikmahnya Allah menyebut Al-Masjidil Haram, tidak menyebut Ka'bah? Maka dijawab oleh para ulama tafsir, antaranya dalam tafsir Al-Wasit, ia adalah membuktikan atau menunjukkan tentang kewajipan untuk meraihkan atau mengambil kira arah, iaitu menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Kerana itu tidak terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama bahawa Kaabah itu adalah kiblat bagi semua arah. Bermaksud, di manapun kita berada, kita hendaklah menghadap ke arah Kaabah. Mana kiblat kita adalah Kaabah Al-Musharrafah yang terletak di dalam Masjidil Haram. Maka bagi orang yang dapat melihat Kaabah di hadapan matanya, seumpama kita yang berada di dalam Masjidil Haram ataupun di luar tetapi nampak daripada luar, kita dapat melihat fizikal Kaabah, maka wajib kita menghadapnya. Adapun tidak semua orang dapat melihat Kaabah, maka barang siapa yang tidak dapat melihat Kaabah berada di luar masjid ataupun berada di luar kota Mekah, bahkan di luar negara Arab Saudi, di timur, di barat, di selatan, di utara dunia, maka tidak dapat melihat secara langsung Kaabah itu, maka hendaklah dia menghadap ke arah, memastikan ketika dia menunaikan solat, dia menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Maka hendaklah dia berusaha untuk mencari arah dengan menggunakan segala kemudahan yang ada pada hari ini, sedaya upaya dia mencari di manakah arah Al-Masjidil Haram yang terletak di kota Mekah Al-Mukarramah itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Taala menerangkan tentang bagaimana golongan ahli kitab, iaitu golongan yang telah membawakan fitnah, telah menggerakkan atau menjadi sebab berlakunya fitnah apabila berlakunya peralihan kiblat, yang mana mereka telah menunjukkan bahawa
ataupun telah mengatakan bahawa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang tidak patut dilakukan, dan mereka mendatangkan atau membawakan kehairanan mereka terhadap perkara ini. Lalu Allah menyatakan bahawa sungguhnya mereka ini ahlul kitab, iaitu golongan telah diberikan Allah, diturunkan kepada mereka At-Taurah dan Injil, hakikatnya mereka sebenarnya mengetahui secara jelas, secara pasti bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun memberitahu mereka di dalam kitab-kitab suci mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana nabi yang akan diutuskan pada akhir zaman, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang akan menunaikan salat berhadapan atau menghadapkan wajahnya kepada atau ke arah kedua-dua kiblat, iaitu Baitul Maqdis dan kiblat ayahandanya Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan untuk diikuti millahnya atau ajarannya. Dan perubahan atau peralihan arah kiblat itu adalah suatu yang hak dan tidak ada keraguannya, dan ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud semua ini, apa yang berlaku daripada sebelum peralihan kiblat dan selepasnya adalah perkara-perkara yang hakikatnya telah pun diketahui secara pasti, kerana ia termasuk di dalam al-bisyarah, dalam perkara-perkara yang telah didahulukan Allah Ta'ala di dalam Taurah dan Injil. Bermaksud tidak sewajarnya mereka mempertikai dan mempersoalkan apabila berlaku perkara ini di hadapan mata mereka. Sewajarnya mereka sebaliknya dan sepatutnya mereka tidak mempersoalkan atau tidak mempertikaikan. Sebaliknya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang mereka dapati itu, iaitu perintah pertukaran kiblat itu adalah membuktikan kebenaran Rasul yang dinyatakan di dalam At-Taurah dan Injil. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya? Yang berlaku ialah mereka tetap menafikan yang hak dan mengajak kepada kebatilan. Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh Ahlul Kitab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancam mereka, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali lalai di atas apa yang mereka kerjakan. Bermaksud apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka pertikaikan, tindak tanduk mereka terhadap isu peralihan kiblat ini tidak akan terlepas daripada perhatian dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat sebenarnya masalah dan krisis yang melanda golongan Ahlul Kitab sehingga mereka tidak sanggup untuk mengakui dan memperakukan kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya dalam hal tahwilul qiblah ini. Lalu Allah berfirman dalam ayat 145 dari suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Dan demi sesungguhnya jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu, dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka, dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita faktor kedegilan, faktor fitnah yang ditimbulkan oleh golongan Yahudi dan Nasara, dan bagaimana mereka menolak dakwah Islam. Dan ia merupakan satu ayat yang berbentuk tasliyah, berbentuk motivasi, berbentuk pujukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sikap Ahlul Kitab yang telah diterangkan dalam ayat 144
bahwa mereka sebenarnya mengetahui secara tuntas bahawa perintah menghadap kiblat itu adalah suatu yang hak dan telah diterangkan di dalam kitab-kitab mereka, akan tetapi mereka tidak mahu memperakukannya dan tidak mahu menyatakan perkara yang sebenar. Dan dalam ayat ini pula Allah menyatakan bahawa apa yang mereka lakukan atau pendirian sebenar mereka tentang hal ini dinyatakan dengan jelas. Iaitu dalam ayat yang ke-145 ini bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Yang bermaksud demi sungguhnya jika engkau ya Muhammad membawakan pelbagai hujah, bukti, dalil bahawa apa yang kau lakukan dan apa yang diperintahkan oleh Allah taala kepadamu iaitu peralihan kiblat itu adalah suatu perkara yang benar daripada Allah, dengan harapan golongan ahlul kitab ini akan menurut jejak langkahmu. Allah berfirman, ma tabi'u kiblatak. Mereka sama sekali tidak akan mengikut kiblatmu, tidak akan lakukan perkara yang sama. Bukan kerana mereka tidak tahu, tetapi kerana sikap inad, sikap degil dan mukabarah dan sikap takabur, sombong, ego. Walaupun telah dibawakan berbagai bukti dan hujah akan benarnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak akan peduli semua itu. Maka dengan itu, wama anta bitabi'in qiblatahum, maka engkau tidak akan sekali-kali menurut kiblat mereka selepas hari ini. Bermaksud suatu penegasan daripada Allah taala, Allah merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan menghiraukan apa juga yang datang daripada ahlul kitab. Kerana ketahuilah bahawa mereka sesungguhnya adalah golongan yang sangat degil, yang sangat tinggi ego dan takabur mereka, tidak akan menerima apa sahaja datang daripada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlulah engkau mengikut jejak langkah mereka, tidak perlulah engkau menuruti kehendak mereka, bahkan teruslah berhadap atau menghadap ke arah kiblat, iaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah ataupun Al-Masjidil Haram. Dan sekaligus ini adalah suatu perintah yang menafikan ataupun menolak kehendak golongan ahlul kitab agar Nabi dan orang Islam, sahabat-sahabat baginda akan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan Allah menedahkan sikap sebenar mereka, iaitu mereka sendiri, sesama Yahudi dan Nasara, tidak sama sekali mempunyai kiblat yang satu. Nabi Isa AS, kiblat baginda seperti Nabi Musa AS. Akan tetapi setelah kewafatan Nabi Isa dan penyelewengan kitab Injil, maka golongan Nasara telah menghadap ke arah kiblat yang lain. Maka adapun engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau berhadap ke arah kiblat ayahandamu iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dengannya akan menjadikan, akan membawa kepada kesatuan segala umat, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengumpulkan semua manusia menghadap ke arah satu kiblat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat sebenar golongan Yahudi dan Nasara itu tidak akan berubah, tidak akan mengubah kiblat masing-masing. Dan itu akan saya jelaskan di dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum.